best serum and moisturizer of 2022, bikin best cleanser and mask, best concealer and best powder of 2022, best healing pad, toner and essence, best primer and best setting spray, bikin best sunscreen, best eye cream. Ini adalah best complexions of 2022. Okay, episode keempat hari ini kita akan membahas adalah best contour, best blush, best highlighter of 2023. Langsung aja gak sih? Langsung aja ya. Aku akan ngasih beberapa disclaimer dulu ya. Pertama, this is not a sponsored video. Ini adalah produk yang memang aku pakai sendiri, yang aku coba. Kalau kalian ngikutin aku, pasti aku kan selalu membuat monthly favorite setiap bulannya. Nah, ini adalah produk-produk monthly favorite yang aku gabungin, yang aku kurasi lagi, yang aku pilih lagi menjadi produk-produk yang memang worth the money, worth the hype, worth to be the best products of 2023. Seperti itulah kurang lebih. Terus yang kedua juga, di kulit aku cocok, belum tentu di kalian cocok. Di kulit aku nggak cocok, belum tentu juga di kalian nggak cocok. Karena beda kulit beda hasil, beda jenis kulit beda hasil, beda warna kulit juga beda pasti hasilnya. Begitu. Sama yang ketiga juga, seperti yang kalian tahu, di tahun ini menjadi salah satu tahun yang lumayan berat banget juga dengan adanya isu peperangan antara Palestina dan Israel. Jadi sebagai salah satu langkah kecil yang bisa aku lakukan adalah aku sudah mengkurasi banget semaksimal mungkin, dan yang aku rekomendasikan ini adalah yang memang benar-benar pro dengan Palestina. Seperti itu. Tapi yang namanya manusia juga ada hilafnya ya. Jadi kalau misalnya ternyata aku salah, atau misalnya ternyata aku benar-benar hilaf banget deh, aku mau minta maaf dulu di depan. Semoga kalian tidak marah ya, karena memang saya juga manusia biasa, tempatnya salah ya. Terus selanjutnya juga, sebenarnya aku lumayan sedih sih, bukan sedih gimana-gimana gitu. Di tahun 2023 itu aku tidak terlalu banyak mencoba produk-produk baru, baik skincare, makeup, dan lain-lain. Jadi aku merasa kok kayaknya aku kurang pantas untuk memberikan review, karena memang aku gak banyak mencoba perbandingan. Tapi doain aku di tahun 2024 aku akan mencoba membalasnya, akan berlomba untuk mencoba-coba produk-produk baru lagi. Semoga kalian bisa memaklumi hal tersebut. Begitu, jadi langsung aja without further ado, let's go, let's jump right in. Aku excited banget, asli udah episode keempat. Mari kita mulai dari best contour of 2023. Untuk contour, asli aku bener-bener sebenarnya masih pakai banget yang di tahun lalu. Tapi di tahun ini aku ada satu produk yang aku merasa dia patut untuk dikoar-koarkan di sini, yaitu dari Luxe Crème. Ini adalah Luxe Crème Sponge Tip Seamless Liquid Contour. Sebenarnya pas aku pertama kali ngeliat dia, aku lumayan melihat ini tuh seperti produk yang baru aja aku juga review ya, itu e.l.f. Mirip banget parah dari packagingnya juga yang seperti ini e.l.f.-nya. Ataupun dia juga mirip banget sama Charlotte Tilbury. Cuman kalau Charlotte Tilbury kan dia lebih tinggi kan produknya. Nah, aku makin penasaran banget pengen coba apakah sebagus itu, apakah dia bisa menjadikan dupe atau bahkan dia lebih baik gitu kan. Aku suka banget soalnya si Charlotte Tilbury aku suka, si e.l.f. juga aku suka. Pas aku tahu dia punya si Luxe Crème ini, aku langsung coba dan aku suka banget. Jadi dia tuh punya 3 warna, praline, hazelnut, sama hot cocoa. Tapi yang paling cocok di warna aku tuh si praline ini, karena dia tuh warnanya, sekalian aja aku mau kasih lihat. Nah, ini seperti ini bentuknya, tuh ujungnya tuh sponge tip gitu, yang memang sebenarnya tricky juga karena gampang bleber tuh dan berantakan di bagian bawahnya. Tapi produknya bagus, jadi ya udah. Nih dia, tuh warna pralin itu dia warnanya menurut aku juga agak masih ada undertone netralnya juga, terus nggak yang terlalu gelap. Jadi buat kulit-kulit kita yang light, light medium, dia masih oke banget tuh. Love, suka being girl. Terus sponge tipnya juga enak, nggak yang terlalu squishy banget sampai dia pas digini langsung bleber. Nggak juga, tapi nggak yang keras gitu, aku suka. Terus dia bilang klaimnya kan liquid formula, benar, ultra bendable, aku juga setuju. Dia di blendnya gampang banget, weightless, setuju, dia ringan, terus dia sponge tip applicated, iya sudah betul. Dan nilai plusnya lagi adalah dia kecil, jadi travel friendly. Apalagi buat aku yang kalau misalnya sebenarnya bronzer contour tuh jarang banget make, tapi karena dia kecil kayak yaudah dia bawa. Oke, produk selanjutnya dari best contour. Ini kayaknya aku agak lupa ya udah pernah masuk di tahun lalu apa belum. Tapi ini bener-bener di tahun ini selalu aku pakai bingit. Yaitu dari Roman. Again and again, ini produk Korea. Maaf banget berantakan karena ini tuh aku pakai buat naro eyebrow apa sih pomade di sini. Ya udahlah ya. Namanya adalah Better Than Shape kalau nggak salah. Benar, Better Than Shape Contour.
Dia punya 2 shade ya kalau nggak salah. Iya, dia punya 2 shade, tapi yang aku punya ini yang 04. Ini kayaknya warna yang lumayan tergelapnya deh. Seperti yang kalian lihat, dia tuh ada 2 warna, ada yang muda dan ada gelapnya. Aku tuh biasanya pakai digabung buat seluruh wajah, tapi kalau misalnya yang mudanya ini untuk benar-benar ngekontur hidung aku. Dia kalau dari warna ya. Aduh, tekstur aku suka banget. Dia kalau dari warna, ini tuh benar-benar hampir nggak yang terlalu signifikan banget gitu loh warnanya. Tuh, ini yang mudanya. Nah ini yang gelapnya, tuh ngerti kan? Dan kalau misalnya dipakai di blend itu, aduh, blendability-nya enak banget. Dan aku juga makin kesini kalau misalnya mau pakai makeup tuh yang bener-bener sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit gitu loh, bukan langsung jedar terus di tipis-tipisin tuh malah lebih susah gitu. Ini aku cinta banget, formulanya suka, finishnya suka, blendability juga bagus banget, cinta. Mari kita lanjut ke best blush of 2023. Ini aku ada 3 blush cream yang aku suka banget di tahun 2023. Pertama, again and again, aku juga mau ngucapin congrats banget deh si Lux Cream, selalu dan selalu terdepan. Ini ada Lux Cream Seamless Bouncy Blush yang seperti ini bentukannya. Kalau kalian ikutin aku tuh sering banget pakai ini dan bahkan jujur hampir selalu aku pakai ini. Dia punya 3 shade. Yang biasanya selalu aku pakai itu adalah si Watermelon Berry. Cuman kalau kalian ikutin aku tuh kan kemarin sempat ke personal color analysis kan. Ternyata aku tuh warnanya adalah toned spring. Jadi malah aku harus pakai warna-warna yang lebih terang. Peach gitu, kayak peach. Jarang banget aku pakai yang, maksudnya kayak biasanya tuh aku peachnya tuh pasti ada pinknya atau enggak lebih ke mauve malah kan. Tapi gara-gara itu aku mencoba memberanikan diri mencoba yang pakai peach dan ternyata aku cocok banget lagi. Kayak gini tuh muka aku jadi lebih cerah, ya enggak sih? Jadi yang paling sering aku pakai belakangannya adalah Peach Berry. Seperti ini warnanya. Seperti yang kalian lihat dia benar-benar warnanya peach. Peach itu menurut aku sedikit ada neonnya dikit, sedikit banget peachnya. Tapi ketika dia udah di set pakai powder, dia juga lumayan hilang juga. Aku suka banget. Pertama, aku suka banget dari packagingnya. Dia tuh kayak futuristic. Terus yang kedua, dia tuh teksturnya kayak putty gitu, yang bener-bener kenyal, penyek-penyek gitu loh. Dan finishnya ini tuh dia bukan creamy, tapi menurut aku dia tuh kayak velvet gitu. Jadi menurut aku buat kalian yang mau makeup pro atau tipe-tipe yang gak pernah ngeset makeup, ini kalian pasti cocok banget. Tuh, warnanya ya udah begini gitu tuh, ya kan? Orangnya emang sedikit agak sedikit ada neonnya, tapi entah kenapa di kulit aku tuh jadi kayak cerah banget. Aku suka sekali sama warna ini. Terus dia ada kandungan vitamin E-nya juga. Claimnya cream to powder formula, bener. Hydrating, breathable, cushiony texture, terus seperti yang aku bilang. Blendable shades dan weightless. Iya, semuanya aku setuju. Mantap deh pokoknya. Dan dipakainya pun juga bisa kayak tipis aja atau mau tebel aja. Buildable sih menurut aku. Love. Ya ini cinta. Sama selanjutnya itu adalah dari Rain Beauty. Ini punyanya Kak Raisa ya, Rain Beauty ini. Warna yang aku punya itu yang Soft Cheek Color Drops Sun Kissed. Warnanya Sun Kissed, dia emang ini yang awal-awal dia keluar. Warnanya lebih ke orange, peach juga gitu. Di aku suka banget, parah juga lagi. Meskipun menurut aku pribadi, yang lumayan aku agak concern adalah packagingnya. Dia kan dibuka, nah ini tuh kayak gini dan dia cair, jadi gampang banget bocor. Apalagi dia tuh bolongan di tengahnya tuh lumayan gede. Jadi gampang banget jatuh, cepret gitu kan. Terus dia tuh teksturnya sebenarnya cair in a very good way sebenarnya, karena coveragenya tinggi banget. Asli, ini 2 tetes yang tadi aku pencet itu bisa sepanjang, sebanyak ini. Seluruh pipiku bisa, jujur. Tuh. Noh. Cuman kalian lihat ya, kalau yang tadi ini dia kan warnanya kayak orangey. Yang ini dia tuh orange yang ada sedikit warna pinknya. Jadi buat kalian yang emang gak mau terlalu peach banget, terlalu oranye gitu, kalian bisa coba si warna ini, si Sunkissed ini. Aku suka, dia blendability-nya juga bagus banget. Coverage yang tadi aku bilang juga tinggi. Dia ditaruh di atas pakai powder apapun juga bener-bener kayak masih keluar gitu loh warnanya. Kan mager ya kalau misalnya pakai blush cream atau apa, tapi pas udah dipakai powder dia hilang. Nah ini tuh dua-duanya menurut aku masih aman banget. Aku sih suka banget ya. Dan dia tuh sekarang juga udah punya banyak warna ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya kalau gak salah nih. Di sini sih ada 5 ya. Tulisannya, a super soft healthy flush of color that is buildable, blendable, and breathable. Setuju lagi semuanya. Dia ada kandungan hyaluronic acidnya, avocado oil juga, grapeseed oil, dan vitamin E-nya. Oke, okay, mantap. Nah, selanjutnya ini cream blush favorit aku banget, parah juga. Di tahun 2023, tidak lain tidak bukan adalah dari Patrick Ta. Tada!
ini dia Patrick Ta Double Take Cream and Powder Blush yang warnanya Oh She's Different. Sebenarnya pas pertama kali aku keracunan ini dari Angel, Jalan Jelika, pas aku bilang, sumpah bagus banget. Tapi pas aku lihat sendiri kayak, kenapa warnanya begini banget? Kayak, kayak gelap gitu. Terus terlalu, dia aku kayak terlalu gelap banget deh, kayaknya gak bagus deh gitu. Tapi pas aku pakai, cakep banget. Cuman memang setelah makin kesini, yang tadi aku bilang karena udah tahu personal color analysis aku hasilnya apa, aku jadi jarang banget pakai ini karena dia tuh sedikit gelap di kulit aku. Undertone-nya juga dia terlalu mauve banget di kulit aku. Padahal ini setengah tahun pertama ini aku pakai mulu sampai udah hit the pan. Karena emang bagus banget, aku suka sekali sama teksturnya. Teksturnya ini dia tuh creamy tapi tetap ada kelembapannya. Kalau menurut aku si Lux Cream ini finishnya tuh bener-bener langsung kayak jadi kayak powder, makanya cepet harus bener-bener di set. Kalau yang ini dia tuh nggak creamy, terus ada lembabnya, baru ntar dia ngeset gitu. Terus juga si powdernya juga bagus banget. Cuman itu tadi warnanya dia tuh, aduh, lagi terlalu mocking banget di kulit aku. Tapi aku suka banget, kayaknya aku bakal coba cari warna lain deh yang menurut aku akan cocok banget di kulit aku dengan personal color aku yang terbaru. Tuh, padahal bagus banget, cinta. Love, di 2023 aku pakai dia, kayaknya aku fix akan beli warna lain lagi. Dan dia warnanya banyak banget ya. Tuh, warnanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lanjut, kita ke blush powder. Wow, blush powder aku cuma punya dua yang aku rekomendasiin. Itu yang pertama adalah Guel Beckett Blush. Kenapa tidak ada di sini? Karena aku punya dua kali aku beli, dia pecah mulu. Aku jujur itu lumayan sedih ya. Kayak lo bagus banget, tapi packagingnya sungguh sangat fragile. Karena mungkin dia tuh baked blush ya. Jadi dia tuh emang di pressnya nggak akan sepress, nggak akan seteken blush-blush powder pada umumnya. Begitu. Namanya adalah Lume Baked Blush. Dia ada dua shade, namanya Maja sama Jora. Cuman aku paling suka banget adalah Maja. Karena kalau si Jora itu dia ada shimmernya gitu, kalau misalnya si Maja lebih kayak radiant gitu loh, bukan yang glitter-glitter. Aku suka banget, warnanya juga cakep banget. Nih aku kasih lihat di sini. Aku cinta banget sebenarnya, cuman dua kali aku beli, terus dia blushnya pecah mulu, jadi kayak lo bagus banget, tapi pengen aku rekomendasiin, aku takutnya nanti pada pecah-pecah juga gitu. Jadi semoga gue mendengarkan ini dan memperbaikinya ya, tolong ya, karena bagus banget kamu. Sama satu lagi kalau blushnya itu adalah dari BLP. Ini BLP Face Glow. Sebenarnya dia kan punya yang isinya dua kan. Nah, dia tuh ngeluarin single-singlenya. Kayaknya ini bahkan keluarnya tuh 2023 awal-awal deh. Cuman bener-bener akhir aku suka banget ya itu di 2023. Sunset, warna yang paling aku suka adalah warna ini. Oh ya, suara yang aku pakai love banget. Suka banget warnanya tuh, ya udah kayak peach. Tapi bukan yang peach neon. Peachnya tuh bener-bener peach yang seger gitu. Ada sedikit pink ya, tapi tipis banget. Jadi bagus banget deh. Blendability-nya juga mantep banget. Coverage-nya tuh bukan yang langsung nampol juga, jadi buildable. Aduh, cinta. Love, 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 love. Oke, produk terakhir itu adalah Best Highlighter of 2023. Jujur, mah jujur, jujur. Aku kayak pas kurasi-kurasi kayak, kok gak ada base highlighter lagi yang aku suka kecuali satu ini dari Charlotte Tilbury. Wow, gak kelihatan. Namanya adalah Charlotte Tilbury Glow Glide Face Architect Highlighter yang shade-nya Champagne Glow. Sebenarnya ada beberapa yang aku suka, cuman sedih banget aku gak bisa ngerekomendasiin di sini. Ini aduh, ini cakep banget warnanya. Cuman waktu itu aku dapetnya yang packagingnya agak hancur, jadi ini pas diginiin copot. Nih liat deh. Noh, sedih banget gak sih? Ah. Ya udah. Anyway, warnanya aku suka banget si Champagne Glow ini. Setiap kali aku ke Sephora di Singapura gitu, aku selalu terus penasaran, pengen beli. Aku maju mundur sampai akhirnya beli deh. Ya udah beli. Ini warna Champagne Glow-nya. Cantik banget, noh. Tuh. Ini yang aku pakai hari ini. Dia tuh menurut aku juga buildable gitu loh, mau dipakai sedikit jadi kayak glowing from within bisa, mau di super duper highlight banget yang kayak sampai basah banget, becek juga cakep. Apalagi kalau misalnya abis ini kalian semprotin lagi pakai setting spray yang glowing, cakep banget. Tuh, cakep ya. Cakep banget sih ini, parah. Sparkling Champagne Powder Highlighter for Glowing Lifted Younger Look Skin. Banyak lah. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 shades.
gak heran dah, emang bagus-bagus banget, gimana dong. Dan yang aku rasain juga, dia tuh bukan yang shimmer yang gede-gede gitu. Jadi kalau dari deket, dia tuh bukan butiran-butiran glitter gitu, bukan. Tapi dia kayak shining gitu, kayak shimmer, tapi bukan shimmer gerenjel-gerenjel gitu, halus banget tuh. Apalagi kalau misalnya kalian misalnya nggak pakai kerudung, terus kalian pakai di sini atau kayak di sini, pasti kayak, gitu, bagus banget. Ngerti kan maksudnya? Ya Allah. Dan yaudah sekian segitu aja. Best contour, best blush, best highlighter of 2023. Semoga videonya bermanfaat. Yang paling penting, semoga video ini bisa menjadi referensi buat kalian sebelum membeli. Dan seperti biasa, tolong komentar di bawah. Tolong racunin aku. Aku harus mencoba apa lagi di tahun 2024. Apapun yang terjadi, aku minta maaf kalau ada kesalahan, ada kekurangan. Dan minta maaf lagi kalau misalnya aku tidak banyak mengeksplor. Semoga di tahun 2024, aku kembali berjaya, jaya, jaya. Amin ya Allah. Sampai ketemu di video selanjutnya besok. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwah.